Apa yang ditakutkan NKRI terjadi? Israel bombardir Lebanon? Bagaimana nasib TNI kita di sana ikut melawan IDF? Sahabat MyPrep, dikabarkan perang mulai melebar ke Lebanon. 1229 prajurit TNI terbaik bangsa berada di sana. Apa yang ditakutkan Indonesia terjadi sekarang? Israel dilaporkan telah memantapkan niatnya untuk menyerang negara tetangganya Lebanon. Tujuannya adalah memukul mundur kelompok militan Hizbullah. Milisi Syiah yang terkait Iran itu dikatakan telah melancarkan serangan lintas batas terhadap negeri Zionis tersebut. Pertanyaannya, bagaimana nasib prajurit kita di sana sampai ribuan? Apakah ikut menyerang IDF atau hanya menjadi tentara keamanan saja? MyPrep, The Times dan Newsweek melaporkan hal itu Senin waktu setempat. Perlu diketahui baku tembak Israel dan Hizbullah telah mengalami peningkatan sejak Oktober seiring serangan pemerintah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu ke Gaza. IDF telah memutuskan bahwa mereka tidak dapat menerima ancaman yang ditimbulkan oleh Hizbullah dan telah mengembangkan rencana untuk menyerang Lebanon Selatan untuk mendorong kelompok militan tersebut ke utara hingga Sungai Litani. Israel khawatir Hizbullah berpotensi melancarkan serangan seperti tanggal 7 Oktober di utara Israel. Oleh karena itu, doktrin Israel adalah membawa perang ke pihak lain. Bahkan IDF telah menyetujui rencana dan menetapkan jadwal kesiapan. MyPrep, hal sama juga dilaporkan Newsweek. Chornichus mengatakan kepada wartawan bahwa meskipun ada jendela peluang untuk perdamaian, pasukan Israel siap untuk menjaga keamanan warga Israel. Sementara itu, media Rusia RT menulis wawancara eksklusif pekan lalu dengan juru bicara Hizbullah Muhammad Afif. Ia mengatakan pihaknya berencana untuk mempertahankan laju perang saat ini, yang digambarkan sebagai salah satu bentuk dukungan dan solidaritas terhadap rakyat Palestina. Pemerintah Israel sendiri belum secara terbuka mengomentari kemungkinan melancarkan serangan militer. Namun, Netanyahu telah memperingatkan bahwa Beirut akan berubah menjadi Gaza jika Hizbullah memulai perang habis-habisan melawan IDF. MyPrep, lalu, nasib TNI kita di Lebanon akan tetap menjaga perdamaian, tidak akan ikut berperang. Walau serangan demi serangan telah dilakukan oleh IDF kepada prajurit kita di sana. Bagaimana menurut kalian? Yuk gebuk-gebugan di kolom komentar, merdekalah kita seutuhnya, merdeka!